Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini kita sambung lagi the lecture. Okey, the title tonight is a sampling in qualitative research, lebih kepada qualitative research. Jadi kita nak tengok sampling in qualitative research lebih kepada cara pemilihan dia adalah dia melihat kepada iaitu researcher in qualitative research select dia participant according to dia characteristic and knowledge. Dua tu sajalah. Characteristic and knowledge. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada the purposeful sampling. It is when the researcher choose the person ataupun site which provide the specific knowledge about the topic. Yang ini lebih kepada untuk mendapatkan dipanggil specific knowledge, iaitu jika telah mendapat specific knowledge berkaitan dengan topik kajian kita lah, kita kena cari dia punya seseorang ataupun sampling itu lebih kepada pengetahuan tertentu yang selari dengan topik kajian. Okay, this one adalah type of purposeful sampling. Yang pertama dipanggil sebagai maximal variation sampling. Yang kedua tu typical sampling ataupun persampilan khas. Yang ketiga dipanggil theory or concept sampling. Yang keempat homogeneous sampling, critical sampling, opportunistic sampling. Dan yang last sekali adalah snowball sampling. Jadi kita nak akan pergi kepada satu-satu, nak melihat dia punya takrifan dia ataupun definisi bagi setiap jenis purposeful sampling ni. Okay, pertama sekali disebut sebagai maximal variation sampling. Maximal variation sampling iaitu it is when you select individu that differ on the certain characteristic. Okay, mungkin iaitu dikatakan sebagai ini adalah ketika anda memilih individu yang berbeza dari segi ciri-ciri ataupun sifat-sifat tertentu. In this strategy, you should first identify the characteristic. Yang ini dalam strategi ini kita perlu mengenal pasti dululah, mengenal pasti dia punya ciri-ciri, dan kemudian kita akan find individu dan kita akan dapat individu tersebut ataupun kita pergi kepada site-site yang telah dikenal pasti yang selaras dengan karakteristik ataupun kajian kita lah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada typical sampling. Yang ini is when you study a person ataupun site. Typical ni lebih kepada kita boleh takrifkan ni sebagai sampling khas. Okay. Sampling khas. Okay. Sampling khas ni kita ketika mengkaji seseorang yang khusus, yang khusus bagi mereka yang tidak biasa dengan keadaan tertentu lah, yang tertentu. Kita boleh memilih sampel khas dengan mengumpul data ataupun collecting data berkenaan dengan dipanggil sebagai demographic data ataupun survey data berkenaan about the all cases, berkaitan semua kes-kes yang berkaitan dengan demographic. Okey, iaitu dipanggil sebagai dalam bahasa Malaysia yang dipanggil sebagai sampel khas. Sampel khas. Mungkin ini adalah dia kata sini mungkin orang itu tidak familiar dengan situation. Mungkin dia baru berpindah ke situ ataupun baru bertugas. Dia tak kurang unfamiliar dengan situasi. Jadi kita boleh menggunakan sampling khas, kan? Mungkin sampling khas ni sampling tertentu lah. Okay. Next is dipanggil teori ataupun konsep sampling. Yang ini lebih kepada it's when you select the individual ataupun site because they can help you generate the theory. Maksudnya ini lebih kepada
memilih individu ataupun site kerana untuk mendapat mereka dapat membantu anda untuk menghasilkan dia punya teori ataupun konsep. Okey. Jadi kita perlu, di situ dia kata, in this strategy you need to full understand. So kita perlu betul-betul understand, perlu memahami sepenuhnya tentang teori itu sebelum kita meneruskan kajian kita lah. Okey, itu yang dikatakan sebagai theory and concept sampling. Seterusnya, homogeneous sampling, yang ini lebih kepada homogeneous sampling ini adalah involve the selecting similar case. Case-case yang sama untuk to further investigate, untuk meneruskan penyelidikan tentang case-case tertentu ataupun fenomena tertentu ataupun subgroup tertentu, ya, yang subgroup tertentu. Ini yang dipanggil sebagai homogeneous sampling. Seterusnya dipanggil sebagai critical sampling. Menurut pattern 2001, dia menyatakan that case likely to be yield the most information and have the greatest impact on the development of knowledge. Okay, ini adalah lebih kepada, sebab critical sampling ni kita tak banyak sampel kan, ya, itu yang panggil critical. Jadi dia kata ini adalah the process of selecting a small number of important case. Ini yang dia dimaksud sebagai mungkin ada case-case tentu terlalu sikit, jadi ini kita boleh kategorikan dia sebagai critical sampling. Okay, seterusnya dipanggil opportunistic sampling, iaitu berlaku bila researcher make simple decision during the process of collecting data. Dia duduk collect data. Masa itu dia adalah buat keputusan ataupun membuat dipanggil apa? Make decision. Yang itu kita boleh katakan dia sebagai opportunistic sampling. Tak ada habis lagi, dah buat keputusan kan. Itu dipanggil sebagai opportunistic sampling. Yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling ni okay, saya dah tunjukkan dah yang dalam sebelum ni, iaitu lebih kepada kata sini snowball sampling is where researcher participant recruit the other participant, recruit, tak nak recruit yang baru lah, recruit yang ataupun participant yang baru untuk menguji ataupun test dalam kita punya kajian. Mungkin itu digunakan untuk potential participant, yang itu yang dikatakan sebagai kita nak recruit yang baru, sampel yang baru. Sebab tu yang dia tak pasti lagi, sebab tu dia panggil snowball. Tengok ni, lepas tu nak tukar orang lain. Itu yang dia pening lah untuk memilih. Dia tak tahu yang mana yang lebih tepat. Jadi dia panggil sebagai snowball. Mungkin you boleh tengok juga definisi-definisi lain lah. Ia boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan snowball sampling. Okay. Etika consideration in data collection. Kita ada, jadi dalam kajian ni kita ada ethics yang boleh dipertimbangkan dalam pengumpulan data ataupun data collection. Yang pertama, it is a researcher ethical responsibility to safeguard the storyteller. Ataupun kita boleh katakan dia, kita kena jaga dia punya, melindungilah orang yang memberi maklumat-maklumat ni. Kita kena jaga dia punya dari segi keselamatan, keselamatan ataupun melindungilah, jangan ataupun jangan mention siapa yang memberi ataupun yang menceritakan yang kita temu bualkan itulah. Okey, seterusnya ethics should be based on between the researcher and participant. Kita kena ada satu hubungan, iaitu dipanggil hubungan kepercayaan di antara participant dan juga pengkaji, researcher and participant. Yang terakhir itu ialah inform participant of the purpose of study. Kita kena beritahu dia lah, ini inform the participant, tujuan dia adalah untuk buat kajian saja dan tidak lain daripada itu.
Jadi semua rahsia, semua data-data yang diambil, yang diberikan adalah untuk tujuan purpose ataupun untuk tujuan kajian semata-mata. Okey. Saya rasa itu dulu. Dah habis dah. Thank you. Kita dah habis. Saya dah habis tentang sampling ni. Sebab saya ulang kaji balik sampling ni adalah topik-topik ni penting bagi pelajar yang akan mengambil panggil final assessment. Jadi kena banyak jugalah membaca dan mungkin-mungkin boleh review balik tentang sampling, macam mana sampling yang contohnya keadaan COVID-19 kan, macam mana kita nak ambil sampel-sampel yang sesuai. Contohnya banyak yang buat kajian di sekolah, katalah sekolah masih lagi tidak tidak dibuka pada tahun depan, jadi kita punya kajian dah kita katakan dah terbantut. Nak pergi sekolah, nak collect data, tak boleh. Jadi kita kena identify lah apakah jenis-jenis sampel yang kita boleh ambil. Daripada tadi kita dah tengok ada tujuh jenis sampel, tapi ini adalah kajian tentang kualitatif lah. Tapi dia pun boleh juga kita lihat jenis-jenis, ada yang sama dengan quantitative research, sama juga kan. Okey, kalau ada silap kat mana-mana, saya mohon maaf. Okey, ini adalah kelemahan saya, dan yang terbaik itu adalah daripada Allah Taala. Dan kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mungkin di minggu hadapan ada lagi kumpulan-kumpulan ataupun pelajar yang belum membuat pembentangan. Kita ada empat lagi pembentangan minggu depan, dan mungkin pembentangan terakhir kita pada 8 bulan Januari. Mungkin kita akan kuliahkan, saya akan bagi recording juga, mungkin 25 bulan dan juga 1 bulan. Jadi dalam masa 2 minggu untuk tu, you boleh buat tugasan-tugasan yang saya berikan. Assignment, contohnya assignment 1. Okay, you kena submit to me your draft of paper ataupun journal. Then the second one is topic 1, topic 2, topic 3, iaitu proposal. Dan the third one is presentation. Okay, itu saja kita punya tugasan, ada tiga saja tugasan. Okay, jadi itu saja untuk kuliah dalam minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih.